selalu menampak kita. Laki-laki, kakak laki-laki, dan bapak-bapak. Jadi, otomatis kan yang mengatur
berarti sekarang kamu tinggal di Jakarta sama siapa? Nah, sekarang kan kita dapat apartemen. Kalau ayah, ayah tinggal sama siapa di Jakarta? Sama kakak. Kita kepingin bawa ayah ke Jakarta dan tinggal satu sama. Pengen sih, pengen. Cuman kan ayah itu apa ya? Dia, dia itu takut. Sekarang kan kalau pergi-pergi harus vaksin, harus, harus iya, harus sehat. Ya. Jadi, bapak itu sangat takut dengan jarum suntik gitu loh. Dia pengen, pengen banget kumpul. Supaya nggak kepikiran terus ya. Kan? Katanya kan Pak Ayah kepikiran terus sama ya, kamu kan? Karena kan aku, kalau nggak ada di rumah satu minggu aja. Jadi dia bisa nggak makan selama itu. Oh iya? Iya. Jadi gimana caranya kamu supaya Ayah bisa? Aku hubungin aja. Dia udah ya, makan, nggak usah dibikin. Aku di sini, makan ya makan. Insya Allah tetap hidup. Bahagia pokoknya. Aku selalu berpesan, jaga kesehatan, makan ya makan, gak usah mikir lah, aku udah besar, gitu kan, bisa jaga diri dengan baik. Faisal, kita yakin ayah kamu pasti pagi hari ini lagi nonton. Selamat pagi untuk bapaknya, Faisal, kita ingin Faisal. Faisal mau bilang apa sama ayah? Tinggalkan aku pergi. Ya, ya, ya. Pergi yang satu, bawa ganti yang baru. Betul banget, udah pergi aja kau. Udah pergi yang baru kan.